Halo, welcome to my channel Hans Dusun 707 channel. Kali ini kita berada di desa Sungai Gelam. Kita akan menyaksikan bagaimana caranya tim TRC, tim reaksi cepat menaiki airboat dengan cara yang benar dan cara rapi dan juga cepat ya. Sekian terus channel saya Hans Dusun 707 channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nomor 9 ini tenang wae lah, lamo. Heeh, lamo. Telu lah. Nelly udah jadi ya? Jadi bang, kan belum datang ke Palembang, udah ke Palembang. Cuaca juga kan. Lah gelap be langit deh.
ambil aja posisi Pak. Nanti aku siapa nomor satu gitu kan. Balik. Iya.
Bupati buat saja merancang apa biar sama dengan yang disampaikan tadi. Apa P20 di belakang, duluan merancang. Berarti P20 belakang. Ya, sebenarnya sama karena dua orang per orang kan. Berarti tadi nyambung. Iya, berarti berat. Oke, tadi kita lompat. Berarti masih ingat nyambung. Berarti ya, sampai tadi nyambung. Oke, nomor 7. Nomor 7 Pak Sente. Oke, nomornya dia yang mengendalikan ya. Oke, saya coba langsung. Baik, sedikit tambahan Pak Abis, Bapak-Bapak semua. Jadi sedikit ada perubahan Pak Sentung dulu. Jadi apa tadi di teori kan ada BBM ya di bawah 6.2 ya. Di sini kita rate-nya karena BBM muat kita masukkan keranjang karena peralatannya kan kita ringkas sesimpel mungkin. Jadi untuk nomor 2 membawa peralatan manual. Tapi kalau real yang sering kami lakukan kalau patroli peralatannya tidak sesimpel ini Pak. Sekarang bisa selang itu yang 2,5 itu 10, yang apa 1,5 itu 15. Cuman dalam praktek kita buat yang sesimpel aja supaya gampang dan nomor apa mengingat waktu juga kan kita terbatas. Baik ya, jadi khusus nomor 2 membawa peralatan manual. Oke, baik Pak. Ya. Tim satu langsung siap-siap sini ya Pak ya. Kalau nomor 7 paling enak tinggal megang jangkar supaya dia tidak bergerak ya. Baik ya Pak Dati sebagai operator. Cara dulu. Ya jadi intinya yang pertama tetap konfirmasi sama operator Pak ini karena kita teori ya. Jadi ibaratkan operator itu sudah konfirmasi aja kita drill kering dulu. Oke? Nomor 1-2. Jadi tidak serumit ketika di teori kalau praktek Pak ya. Tinggal duduk pakai safety-nya RMA pelampung sudah. Ya kan? Oke, tinggal nomor 7 sebagai leader tinggal jolak dan berangkat. Oke, turun lagi. Gitu ya. Oh, kamu jolak. Hah? Dorong apa jelas, Pak? Dorong, Pak. Dorong supaya membantu supaya kapal ini. Oke, ya. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan turun. Ya, turun. Ya, ibaratkan sudah naik. Ya, mau turun. Jalan nomor 7 memastikan ini lagi juga. Kan diikat dulu boleh kalau khawatir misalkan dia berarus hanyut atau gimana dan tim juga persiapan mau turun yang terakhir tadi jadi pertama untuk turun yang mesin P20-nya tukang tali lah ya tukang tali ya. Tukang tali dalam apa biar keren tadi jangkar. Oke. Dan tinggal ngarahkan aja arah tim ini mau kemana misalkan ke situ tinggal arahkan aja. Intinya jangan sampai ke belakang atau ke sana misalnya. Turun coba dulu turun arah terakhir lah. Oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah Pak. Ya, jadi gampang aja tinggal
otomatis naik-naik, yang penting intinya safety-nya jangan terlupakan. Oke, sip, tim 1 Pak, lanjut langsung yang nomor 1 tadi. Tim 1 saya di Mangkrak ini. Iya. Langsung ke situ. Kali keliling. Bagus. Ini masih kering kan? Masih kering, kamu itu aja. Kering dulu sebentar. Tim 1 seperti kok bakar berubah jadi ini. Apa yang di helm? Nomor 2. Ya, dari nomor 2 jadi ini. Ya. Oh, enggak tahu apa. Yang itu yang kayak nyetiran itu kan? Mana? Bapak pegang tali. Oke, pegang kapal. Aga, satu tali ya. Nomor 56. 156 siapa nih? 156. Ayo, di tim 1 tadi, Pak. Oke, lanjut. Sebagai leader pokoknya kuasa bapak lah kami. Oh, nah itu. Mau kami suruh bapak berenang? Nah, berenang. Ya, berangkat. Yang apa 1-2 langsung posisi aja nanti biar yang memang apa yang betul. Oke. Pakai lambung. Oke. Lambung. Tim 2 siap-siap, Pak. Pri. Dorong ya. Oh, sudah apa Bapak? Lihat-lihat. Bapak lihat tim sudah naik semua, sudah ready Bapak. Dorong naik, konfirmasi ke kapten berangkat kan. Ibarat seperti itu. Kan gitu. Ya. Bapak yang sebagai leader melihat tim ini sudah siap berangkat, tinggal dorong, oke berangkat konfirmasi ke operatornya. Berangkat. Begitu juga turun, ya kan? Bapak sudah chest up, lihat situasi aman untuk turun, tentukan aja arahnya kemana, ke sana atau ke sana. Intinya jangan membelakang secara belakang ini, misalkan bodinya memang nepi, ya nepi semua, netral ke arah itu. Itu aja sih Pak. Jadi sekarang kita persiapan untuk turun. Bapak tentukan turunnya mau kemana? Ke sana kami ngikutin leader. Iya. Oke, ya. Yo, pasukan, turun. Nah, bahasa mau nak kering gitu. Turun bahasa mau nak kering.
Oke, clear Pak Pri. Tim 2 Pak, lanjut langsung. Kalau di lokasi kan masuk ke atas.